Hidden Lake merupakan sebuah tasik semula jadi yang wujud di dalam kawasan universiti. Tasik ini diberi nama Hidden Lake disebabkan oleh kedudukannya yang tersembunyi daripada orang awam. Tasik ini juga terletak di tengah-tengah hutan sintuk dan terlindung dengan bukit bakau. Tasik ini suatu masa dahulu tidak berapa dikenali oleh masyarakat setempat. Bahkan keluarga UUM sendiri majoritinya tidak sedar akan kewujudannya. Namun, semenjak tahun 2016, tasik ini telah mula menjadi tumpuan orang ramai dan jumlah pengunjung yang berkunjung ke tasik tersebut semakin meningkat pada setiap tahun. Walaupun tasik ini mula menjadi perhatian orang ramai, namun kebersihan dan keindahannya masih tetap terpelihara hasil usaha peliharaan dan pemuliharaan yang dilakukan oleh pihak pengurusan universiti. Berkunjunglah ke UUM kerana universiti ini bukan hanya sebagai tempat cendekiawan berkumpul, malah turut menyimpan khazanah alam yang tidak terdapat di